Kisah hidup saya merupakan sebuah akumulasi dari upaya kerja keras yang juga pasti pernah mengalami keterpurukan dan juga kebangkrutan. Ini teh harus cukup sampai kamu lulus kuliah, ya. Emak gak akan nambahin lagi. Ide-ide liar di kepala Cecep mulai muncul. Pekerjaan sebagai debt collector pun pernah ia jalani. Namun, dia tidak menyerah begitu saja. Bisnis ekonomi berbasis kerakyatan akan kembali berjaya dan mendapatkan porsi serta kelas di masa kini dan juga masa mendatang.